masuk di segmen SMA. Seleksi menuju akhir. Untuk SMA ini kita akan bermain eja kata. Jadi nanti kita akan berikan satu kata dan nanti seluruh tim, seluruh pemain harus mengeja huruf demi huruf. Contoh, misalnya mengeja kata siapa. Terus ini berbaris. S. Nah, selanjutnya I. A. P. A. Terus jadi siapa dan pemain yang setelahnya ngomong stop. Gitu ya. Bersiaplah, kata yang pertama untuk tim A adalah merdeka. Merdeka, silakan. M. Bagus. Ya. Masuk ke belakang. E. R. D. E. R. R dari mana? Salah. Merdeka ada R. Yang terkumpul adalah murder. Tuh, murder ya. Apa mau apa-apa, masih ada dua kesempatan lagi untuk tim A. Silakan lagi. Silakan berbahas lagi. Masih ada lagi. Oke. Eja kata yang kedua untuk tim A. Eja katanya adalah panahan. P. Bagus. Ya. A. N. A. H. Bagus. A. N. Bagus. Stop. Stop, Pak. Stop. Stop gitu. Bapak bilang stop. Ya. Stop. Oke, satu kata terjawab. Jawabannya benar. Panahan. Sekarang kita masuk ke kata terakhir. Portabel. Ayo. Silakan. B. Bagus. O. R. P. A. B. E. Bagus. L. Bagus. Yeay. Silakan Tima kembali ke tempatnya. Kita harus panggil Tim B. Let's go Tim B. Oke, silakan berbaris. Cara permainannya untuk Tim B harusnya udah paham ya, udah tahu ya. Udah. Oke, sportif nggak boleh kasih tahu temannya ya. Oke, eja kata yang pertama untuk Tim B adalah rembulan. R. Bagus. E. M. B. U. L. N. N dari mana? Apa-apa. Ini Cimol kayak banyak pikiran iya, sih. Iya, dari tadi nih. Kesempatan untuk Tim B. Kata yang kedua, eja kata adalah praktis. P. R. A. K. P. I. S. Stop. Yeay. Selamat, jawabannya benar. Kesempatan terakhir. Terakhir. Oke, ini kesempatan terakhir untuk Tim B. Jika jawaban kalian benar, maka otomatis Tim A dan Tim B skornya sama. Dan kita akan kasih pertanyaan bonus atau pertanyaan babak tambahan ya. Siap untuk Tim B? Okay. Katanya adalah posesif. Silakan. P. O. S. E. H. H. Yang terkumpul adalah pose. Pose. Loh ya gimana ya gotek bisa lupa ya. Jawaban Tim B salah. Oke, pastinya kita sudah mengetahui siapa kira-kira di antara Tim A dan Tim B yang akan masuk ke babak selanjutnya untuk meraih hadiah sebesar 15 juta rupiah. Saatnya kita melihat skor untuk Tim A dan Tim B. Berapakah Tim A? 200. Dan Tim B 100. Maka yang masuk ke babak selanjutnya yaitu Tim A. Oke, untuk Tim A kita mau kasih tugas buat kepala sekolahnya.
asik. Ada Om. Om Nur, kira-kira mau ajak siapa? Satu orang temennya? Satu orang. Satu orang? Iya, mentok aja. Mentok aja udah. Oke, tahan di situ. Oke, kalau begitu kita akan ketemu sama Om Nur dan juga Bang Entu di babak selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Siapa Mau Jadi Juara? Akulah Sat.